بسم الله الرحمن الرحيم. Bagaimana cara supaya istiqomah dalam melakukan kegiatan yang bermanfaat? Jujur, terkadang saya merasa bosan setelah baca Quran, murajaah, baca buku-buku Islam, dan terkadang bingung melakukan hal apa lagi. Dan berujung akhirnya nonton film. Mohon sarannya agar saya tidak nonton film lagi. Ya, inilah mujahadah di sini. Ya. Kalau ada rasa jenuh, teman-teman sekalian, kejenuhan ini kemungkinan masih ada dosa yang mengganjal. Jangan buka pintu dosa baru. Saya pernah punya pengalaman, waktu itu saya SMA di Madinah, tidak ada bioskop, enggak ada karaoke, perempuan semua berhijab, ya. Alhamdulillah saya tidak habisin di Indonesia yang mungkin saya dengar kehidupannya bebas pada saat SMA. Enggak ada sama sekali. Kita enggak dengar musik, kegiatannya belajar hafal Quran, belajar hadis gitu. Subhanallah, saya pernah belajar balaghah, salah satu retorika bahasa Arab. Susah saya menangkapnya gitu. Waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Saya coba baca, kok enggak faham ya, kok enggak faham ya. Di masjid kampus ya. Ada teman saya datang, kakak kelas saya, dia sudah kelas tingkat 2 kuliah dari kuliah hadis. Masya Allah, orangnya selalu cum laude gitu, ahli ibadah, sering saya konsultasi, tanya. Sampai sekarang Masya Allah jadi sahabat saya. Kemudian dia bilang, setelah dia datang, saya bilang tolong datang, kalau bisa dia datang. Saya telepon, dia datang. Waktu dia datang, kemudian waktu itu memang belum ada handphone tentunya ya. Nah, kita telepon ke rumahnya, lalu dia datang. Setelah dia datang di masjid, saya bilang tolong bantu akhi, saya dari tadi belajar dari siang, dari pulang kelas ujian sampai sekarang sudah azan isya, sudah selesai salat isya, masih belum faham-faham nih. Perhatikan ya kondisinya pada saat itu, bukan pujian diri ya, cuma saya cerita lingkungan. Lingkungan kita tuh tidak ada bioskop, nggak ada karaoke, nggak, perempuan semua nggak ada yang tidak pakai hijab. Memang nggak ada interaksi, perempuan pun jarang ada pakai cadar semua, nggak ada. Kita nggak. Kalau hiburan kita ke Masjid Nabawi sholat. Enggak ada sesuatu gitu. Tapi teman saya bilang gini, Khalid, mungkin ada dosa. Coba kamu berdiri sekarang 2 rakaat sholat. Kebetulan waktu itu saya belum sholat ba'da isya. Sholat. Minta ampun sama Allah. Saya enggak banyak berpikir, waktu itu saya langsung berdiri, saya langsung sholat 2 rakaat. Dalam sujud saya minta agar Allah maafkan kalau saya punya kesalahan. Ini Allah saksikan, teman-teman sekalian, saya sampaikan di masjidnya ini. Waktu itu saya duduk, saya dijelaskan mungkin sejam lah ya. Itu saya paham semua, sudah selesai urusan. Padahal pelajaran dari tadi berjam-jam saya baca, enggak ngerti. Allah mudahkan. Subhanallah, saya teringat juga yang terjadi pada guru muslimin, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau begitu, beliau menyebutkan dalam pepatah syairnya, syakautu ila waqi'i suwa hifzi. Saya mengeluhkan kepada guru saya, Imam Waqi', tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarki ma'asi. Maka dia perintahkan saya untuk meninggalkan dosa-dosa. Imam Syafi'i berpikir, dosa saya apa ini? Imam Syafi'i kerjanya rumah masjidnya Imam Waqi', belajar. Itu saya tiap hari. Belum ada sekolah formal kayak kita sekarang. Dosa apa ya? Gitu. Wa akhbarani bi anna ilma nurun. Dan dia menyampaikan kepada saya bahwasanya ilmu dari Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Kata Imam Syafi'i, saya muhasabah cari. Terakhir dia bilang, saya temukan ternyata antara rumah saya menuju ke masjid lewatin pasar. Di pasar itu di wilayah tentunya Imam Syafi'i, ada perempuan yang tidak pakai jilbab di pasar, ada transaksi mungkin yang salah. Itu saja, Imam Syafi'i tidak terlibat, cuma lewat mengganggu hafalannya. Dia bilang, saya ubah jalur saya, lewat belakang pasar menuju ke rumahnya Imam Waqi'. Dia bilang, semenjak itu saya kalau buka buku, saya tutup setengah. Kalau saya buka, saya hafal semuanya. Jadi pengaruhnya besar kepada manfaat-manfaat itu. Jadi memang teman-teman, ini syaitan tadi. Kalau ini adalah butuh mujahadah. Bagaimana tadi dibuat jenuh baca buku, baca Quran, lalu dibuat suka nonton film. Jelas-jelas teralihkan kepada hal yang salah. Di sini butuh mujahadah. Paksa, lawan diri, enggak boleh. Tidur, ya, dengar Al-Quran, dengar ceramah. Harus dilawan. Kontrol hawa nafsu kita. Kalau enggak, bahaya. Kita buka maka akan terbuka terus itu.